Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was-samarat. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahu al-'adzim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Shadaqallahu al-'adzim wa shadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minas syahidina wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para kesepuhan, para kiai, tokoh masyarakat, para ustaz, mudah-mudahan sadanten kiai sepuh diberikan umur sing barokah. Mudah-mudahan para ustaz diisungi kesabaran oleh Allah. Semoga sikola muliakan aparatur pemerintah beserta jajaran yang terkait, juga yang sangat saya hormati keluarga besar almarhumah Bapak Haji Muhammad bin Haji Ta'an, juga Ibu Hajah Zaki binti Ahmadi, juga almarhumah Sing Sejen Manawi Sadanten almarhumah diberikan alam kuburnya bagaikan taman-taman surga. Amin. Mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Amin. Amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bawa acara juga kami yang telah membacakan ayat-ayat Al-Quran, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, santriwan, santriwati, dulur-dulur, kula sedanten, sin kula muliakan. Emang itu doa tak? Asal terumuk tugasnya doa, amin. Mudah-mudahan sadantene diberikan sehat, sin barokah. Ekan ku amin doa. Dalam kesempatan malam yang penuh dengan hikmah iki kula kabehan dalam rangka walimatul haul, mudah-mudahan Allah catat sebagai catatan amal ibadah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah sing kula muliakan, pantas lan layak seyogyane kula-kula akeh syukur ning Allah masih diberikan kesempatan kehidupan. Walaupun dosa kula-kula kabeh iki ora kahitung, maksiat kula iki ora kebayang, salat akeh sing ditinggal, ning laki nglawan, gak bae kawan urip, ning wong tua masih ngalijak, ning kewajiban masih akeh sing ditinggal. Tetapi Allah adil ngegawe ning kula-kula ki masih urip, berarti diberikan kesempatan untuk merubah diri. Dakon kula-kula ki oleh nasihat bahwa haul iki nasihat ning badan masing-masing, bahwa kula ke kabeh pasti ngicipi, tinggal nunggu giliran. Karena ajal iku lah kasih merubah kapan bakal terjadi.
mula dewek iki bekan mantuk sing Mekah, makane sikil jadi perban di gropos. Dudu aleman iki. Karena memang panasnya cuacanya di Madinah 50 derajat. Neng Mekah 47, Eropa 49. Jadi neng kana neng Mekah Madinah tapi informasi odong-odong menyampai. Yang bahwa anak kecelakaan pula doakan sehingga tetap iman Islam. Jadi tinggalkan digai kesabaran. Iku kanggo contoh yang kula-kula nasihati sing masih sehat waras urip iki dakon uripe ngati-ati nyakin tambah usia tapi umur dikurangi ning Allah. Apa maning iki bulane bulan Muharram tahun baru Islam. Kula-kula iki dinae nasib ning Allah wingi usia nek 70 saiki 71. Wingi usia ne 60 siki 61. Wingi sik usia ne 17 siki 18. Ada sik ceramah mak wingi 20 siki 21. Apa lo percaya itu? Jadi itu ayat terus dibaca mau kan yang kori. Jadi Allah di Al-Qur'an wala nabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiris sabirin. Jadi bahasa kenen ini mekenen wala nabluwannakum lan yakti teman-teman nyoba kita kum ing sira kabeh kita urip iki ujian sing Allah. Apakah ujian wong gering doang? Tidak, wong waras yo ujian. Wong dine gering akeh sing tobat ning Allah, barang waras ora kelingan. Lagi gering mengegereng-gereng iki cecelukan Allah. Allah arep saangkat kita iki. Barang sehat menjojong ana beban adan. Ya wong desa kula iki, Bang. Iya. Tapi wong kene ngumbang motor kali itu. Jadi dia ini rosak riwat gue jadi manusia gue makan ujian kata. Orang duit-duit, orang miskin ujian, orang kaya pun ujian. Enak kan jadi orang miskin mancing surga ini cepet. Orang sugih mah alat suwe. Orang miskin mendidik kita kening Allah mancing surga ini. Amin konon alat sobor. Ya tuh komo bibi teteh rabine kanjeng Nabi keprotes. Siti Aisyah tengah wengi tangi ngrokaken kanjeng Nabi lagi ngedoa tengah wengi. Allahumma ja'alni minal fuqara'i wal masakin. Ya Allah tolong dadekaken kula iki wong fakir lan miskin. Jadi Siti Aisyah Nabi ora salah tedoane. Wong pengen sugi akeh duit, mesti kok jadi wong fakir wong miskin. Jadi kanjeng Nabi jarake antara wong fakir miskin karo wong sugi, manjing surgane kacoke 40 tahun di akhirat. Iki mung ngadeg-ngadeg wong miskin. Jangan aja protes. Wong tuku motor baru dheweke sing brinsang. Wong tuku haji dheweke sing gering panas. Lah iki gegawan uripe kayane. Oke, ujian sing Allah. Duwe anak ujian, ora duwe anak ujian. Duwe mobil ujian, ora duwe mobil ujian. Sekabeh hal sing alam dunia iki kabeh ujian sebab kremen dari kanjeng Nabi. Ad-dunya darul mihan. Dunia iki desa tempat penuh ujian. Dine waras ujian, coba warasi kona ibadah dan kona maksiat. Dine gering ujian, coba gering inget ning Allah apa orang. Nah nak uang ku dine gering tapi nyakin waram-waram bayan. Uang pula duit tetangga pekonan di bapak uang pula pernah. Gering bengering ku pisau pula tak dengok ning kita. Assalamualaikum. Gering tawa, orang ada yang tersilap.
sebenarnya ngeri bukili jadi bahas ini pasar ikan terserah keomong kita menang itu sing sadar itu sing inget lah istighfar mulai ke diampunan dosa pakai inget nih Allah doa nih Allah tobat nih Allah istighfar itu duduk adanya gitu ini ngomong gerin jika istighfar serwah sederuk tentu Allah yang bisa bukul bayi tak pernah mau agar sirap Kau nyakin dina ujian, kudu nyakin para hakikat yang ujian musibah itu Allah eman, Allah sayang, ndak kau lebih parah Allah. Kita dua mobil, mobil bubar, rusak, hilang. Berarti kita kau berbalik nih Allah, ajar gemening dunia, dunia kau tekanisin Allah, balik kesin Allah. Kita dua keluarga ninggal dunia, dua laki, dua anak, dua rabi, wafat ninggal dunia. Bukan Allah benci, tapi Allah sayang. Musibah iki gona ukuran, narik hambane, dapat parakni Allah. Iru, iki bocah tergai ujian. Coba parakni kita orang, iku bahasa pangeran makonon. Kula dina ujian ning Allah ate istighfar mah berarti dosa lagi diampun ning Allah. Wong gering bae digawe penyakit berarti diampura dosa ning Allah. Jadi ngedoa ampe kok gering bae sih. Dapat dosa diampun ning Allah. Tapi kepengen membaca waras ya. Maka ujian sing Allah wala nabluwannakum bisyai'in segala sesuatu mungkin ujian sing Allah. Maka nggone bisyai'in udu bisyai'i saya ingin umum naki roh kalimahnya berarti Arabiku kelimbaku roh macam isimku anak isim makrifat anak isim naki roh makrifat gua alif lam naki roh gua tanwin setiap gua tanwin iku naki roh bisaikin kelawar segala sesuatu umum kabeh ujian berabi cablak judes aja marah masih berarti ujian nyangkin balak rabi nih mamang nyangkin sabar nyangkin sakti mandra juga nah cerita ini kita kukuh dulu jen masih jiwam mampir neng dulu re assalamualaikum salam ini laki nih lagi laka nih ngalas ya wis tak tonggol nih begitu si laki nih teka ternyata nunggak macan gudek ngegawa kalinya di ponggok macan puluhan macan nurut kabin dewek kaget dewek iki bapir ku ya Allah hebat temen kakangkir mesem doang dewek wis bisa jeng tahun mampir maning ke dulu reki ternyata ini rumahku rabini sejeng genti begitu teka sore ditonggoni balik ke kalinya di ponggok dewek di pikul dewek tetakon dulu reki tuju lagi tahun buri nema jika kangku sing manggul kayu macan tapi klemen sih cuma derek klemen gak heh tahun lagi kan Mekah rabi kita nih cerewet cablak kita nih sabar dan biar Allah ngegay kemampuan yang kita ke bisa naklukkan macan gara-gara sabar ngadepi bibit macan pokok yang gue simpah pun gak dari sisi roh bakal iku ngedokan ke dewek sisi merapi kita nih nurut belum salah ibadah sopan halus roh protes dari kesabaran kita nih dirobani Allah kelawan syukur sehingga kemampuan nak rukakan macane orang bisa dari lamun pengen sakti mandraguna aja kuasa aja wirid aja dikir ngejaruk nih Allah menolak oleh jodoh rabi cabra halo cablak jadi oh waton baik diprotes baik buta itu kita nyelanang berapa belani waton jadi bisain apa ujian si Allah nyata nih minal kawuk digai rasa wedi wedi orang mangan wedi orang belanja wedi orang kaibonan ake wong lanang orang belum buru-buru nikah bukan orang kira anak rabi bolak malik usaha lang yang mana-mana pegel juga nengak ngomong waktu anak ngomong ake wong waktu orang belum belaki karena wajib doang kabe manusia wajibnya sifat wajib iya kan wajibnya ini apa? Wajibnya kesusahan orang premen mengkonek, premen mengkonek Allah orang bakal gawe manusia lamun orang dicukupi rezekinya rizki Allah ku akeh mah kaya saiki begiki enti orang nandur jeruk nana bini piri orang nandur gedang pencongok binana ditambah berkatir snobok mukhali
Didi kira kemelotot baik. Kebagian orang, kebagian orang, kebagian orang. Bu. Ini kamu contoh nih pula. Ujian si Allah. Apapun ujian. Dia anak nakal ujian. Dia laki nakal ujian. Wis kabeh iki ujian si Allah sabar pe jodoh. Wis jare pengen kita pegatan baik. Manusia tidak ada yang sempurna, semua pasti punya kekurangan. Kadang-kadang ayu tapi judes. Kadang-kadang orang pati ayu tapi nyirit dereke bisa nabung, ngejaga harta lakine bagus. Kadang-kadang gagah lakiko pelit itu bidang-bidang. Mending gagah melit mah. Ki wis jare tak sakira pelit bisa. Lanang bro. Bu. Molanan. Kalau nyemputakan duit ning selapan peci. Kalau nyemputakan duit ning gulungan sarung. Kalau nyemputakan duit ning jero kaos kaki, jero sepatu. Anggur jujur ning rabi meki kita oleh semenek ki. Dirama semenek liyane kita kong anggur jujur. Haji Munawar lagi belajar mekonon. Namun ceramah di amplopi telung juta upama. Jadi hari ini berinsang sehat. Kiki saya ingin bilang, oh wadimah, wadjora mangan, wadjora belanja. Iku gagawan manusia. Bisa dibawakan wong ninggal, urip maning mah bohong laka. Laka. Laka jiwa wis mati jiwa urip maning laka. Bukan aneh sing sok bisa ngobrol karo almarhum almarhumah bohong. Dalile endi? La ya'lamul ghaiba illallah. Ora bakal weruh ning sing gaib kecuali Allah. Bukan aneh sing ngarang-ngarang. Wis jaluk anu jeung mbubuhi kependak inti karo kita. Omo sampe kependak karo Sultan Hasanuddin. Kita mbubuhi kependak karo Sultan Hasanuddin. Hasanuddin endi jae iki meh? Ora tau pemrayan mah. Orang bisa mak, si wis ninggal meninggal harusnya didokonin tempat khusus, mun bagus dienakakan ning Allah kayak pengantin turu lali melek melek kiamat. Lamun amali orang bagus disiksa diringanakan malam Jumat karena anak putu nekirin Fatihah, sedekah jariah dongeng, itu berarti adalah dijaga ning Allah. Orang bisa, gue dia mencamok ning anu, munculin anu, bohong. Cuman kaya mepasti. Haji Munawar ceramah kelambine putih sarung ireng. Baru ninggal dunia minggu arep. Ya contoh iki mah jederan kene. Barang wis ninggal dunia kependak wong sing kaya kula kelambine ning pasar Blokan. Ana wong go kelambi putih, kopca putih, sarung ireng jerek ibu sing kependak di kelambine kaya Haji Munawar. Dongeng bature, bature dongeng maning, bature maning. Siapa juga mendak uang kaya Haji Munawar? Kan tinggal ya, iya. Cintinya dongeng maning, bature maning. Saya jen nyambung kelima. Siapa mendak Haji Munawar? Iya. Uang dongeng nyambung nyambung kumkonon. Padahal kaya uang seperti hari hakikat yang harus tinggal dunia orang bakal urip maning. Awas, bukan zaman siki percaya dengan kawan-kawan iku. Iku nyelimpang aki jayus. Tapi juara sapa-sapa mau semenan bekiang. Bu, juarahan ya. Kita kan pernah juara Bimani. Menang gak sih mau jomong? Karena pusing, kita pun pengen akur. Warah-warah. Cewek-cewekan, cewek cewek-cewekan. Selebih pusing, maka kadang-kadang turu gening pondok, klemen, karena men kene men. Anak singgul dua, kening gula, wis marak gening mang anu, jambi ne manjur. Temparani penasaran. Assalamualaikum, salam, wih, bapak, iya, kira, selebih bisa anjabi ne. Toko nanggut tuh aja kulanya masih di kamar dikit harap ngobrol harap eyang dikit wih susu 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 aja percaya pokok-pokok niku apa maksudnya wih ngedoa bening Allah apapun yang terjadi takdir Allah aja wedi urip ning dunia dicukup bening Allah sing penting aja males pengen uripe cukup usaha orang bisa usaha dagang orang ketemu tani. Tani orang ketemu kekuli. Kekuli orang bisa macul.
maju orang bisa nyopir, orang bisa ngojek, orang bisa keliling gak karung. Nyopir. Apapun profesi diupayani orang ikhtiar. Karena pangeran gawe makhluk manusia itu rezekine beda-beda. Ana sing sedina oleh 20.000 alhamdulillah. Ana sing sedina oleh 200.000 alhamdulillah. Ana sing sebulan oleh gaji 5 juta alhamdulillah. Ana sing sejam ceramah doang 5 juta. Ora, ora mesti orang doang di wong dewek. Ada si Miknah pula itu pernah aja ngaturi Haji Munawar mun ora 5 juta di mual tekak gila emosi di marah kita dorong pernah kita gue tarik target orang seikhlas ridone si penting nambah dulu mun kita pasang target ya kudu 5 juta barang si hajatnya niatnya 10 kan rugi. Angkura kan aja di jorangan sih. Maaf, ya, tapi musyawarah akan lah. So, minal kopi walju dinai ujani Allah rasa lapar. Buang orang wawan tu gara-gara mikiri weteng. Orang mangan iku bisa memusuhan sedulur. Anak membacokan gara-gara apa ribut gara-gara pecis rupiah gona mangan sesuap nasi. Oh, jadi maling kadang-kadang alasan ini gona mangan. Mau ngerampok tujuannya ngampunnya gonangin anak rabi banyak hal ternyata perutnya kosong lamun imannya kosong bisa melakukan hal sing orang bener tapi lamun imannya kuat senajan gotengnya kosong ngelih lapar deweknya sabar anggur masih mending puasa singkat iki sing ake mang awas iki wong wadon kudu sing sabar ya digaya sepira-pira genon bening laki nulis. No, kakaknya jadi sekretari, alhamdulillah. Orang pulai unok, ya wis orang papa. Orang ini sepulai unok, orang papa kan kita nukon modar di seraya. Nah, untuk dilahirin, awas. Waljo. Yang ketiga, ujiannya apa? Wanaksi minal amwal. Dikurangi harta benda. Kiai-kiai kita, guru-guru kita bengen. Ngajarakan anak tahlilan, anak nelung dina, anak metung dina, anak nyusur tanah, anak matang pulu, anak nyatus, anak ngehol, tujuannya gona sodako, sodako iki ganjaran gona almarhum, iku anjuran kon sodako, aja sampai wedi kekurangan harta benda, maksakan diri ma aja semampune. Apa-apa telepon harap ngehol, jika itu utang rong utang. Utang gua nang ngehol. Sedurung kebayar serutanganku. Ganjaran ku masih ngambang ning langit ora nyampe ning almarhum. Almarhum melotot ben bleng aku. Iki kapan regeli ganjaran iki? Anake durung utang ning warung. Makane penting ning wong tua itu sing duwe utang-utang kok diberesi. Dakon ganjaran ini nyampe. Wong duwe utang kok ngahalangi ganjaran. Aja sampe iku meni tagih ya anake ngebali kapan. Mahira ku diutang ning kita 3 juta pengen kwitansine kok. Saya kira silakan ning gaju dia premen, tagih pedek ning kubur. Ora-ora diutangi mau nek. Iku anake dan semua kono ya. Lah kaya ning jane piye? Lah. Adi utang itu ora nyampe ganjaran emang. Saya ini kalau mangan jeruk, mangan segala macam cik. Ganjaran guna almarhumah. Kita mengenyoh hak kedua. Ganjaran ini merana, duduk panganan sing nyampe ini kubur, dan hanya salah paham. Bah, pernah kula ngokol, ngebaji. Iku uang iku nyubuannya saya jadian medaging, bandeng, ayam. Iku mana sepiring mepedak. Wak pedai wak asin kala lima, ning piring kaleng kan geseng oleh nono. Oleh manggang. Takoni kita punya apa jadi kita sejendak ireng itu anu jiwa anji je peda jiwa kasin hari konon bapak kula juga ini doyan peda bapak yang kuburan ini makan peda lah cilin kita pun jadi apa yang dibandingkan kalau peda saya nyampe meganjaran aneh kula saya ini makan jeruk dunia ke pahala jeruknya di panti nyampe di alam kubur.
hari gini saya mau nyampe. Wih, kuburan takon padang. Atuh padang kuburan kok kalau amal ibadah dan sedekah. Doa sing anak kutu. Tutup padang kayak kita dari sedikit. Takon padang kepancingan aku beli sedikit yang jeruk. Kalau pakan takon padang. Jadi bapak ibu ke waljuk wanak siminal awal makanya ada orang zaman segi neng tahlilan orang pati gelem sultan memodal pekayaan yang maake jadi neng kuburan orang anak hak orang melakukan pinjam orang disalati hadiah orang sing nyalati jadi pele-pele ajak siapa wong nyarati wong mati lebih saking 40 tahlilan lebih saking 40 ikut doa wong 40 melebihi doa siji wali sing pasti wajib ikut diijabah ning Allah itu ngajari nyalati pernah ana wong ini Pak nego mengaji di nyalati ning musala anu dia tapi dia ada gawe bocah pondok dia mengaji di pinjam. Emang keren men. Lajen maklum dia laka selawat. Emang yang ngejaluk kita nih. Ajak-ajak dibatasi ya. Sedekah ala kadar semampu gue. Maaf pula ngomong kayak disaring sih bener. Nyala di wong mati laka selawatnya orsa. Nyala di wong mati laka selawatnya orsa. Sebab selawat manjing rukun ngalati jenazah takbir kapindo. Yo, takbir pertama pate. Takbir kapindo selawat. Lah mung dingo selawat terus ngalati jenazah. Dudu selawat amplop, Bos. Perhatikan jadi di mana nih bener. Ngalati laka selawate ora sah. Dalam percaya pondok persen. Nah ini tujuannya apa? Wanak si minal amwal aja wedi dikurangi ning Allah rizkine. Laksanakan ajaran ulama, laksanakan ajaran guru-guru kita, anak nyusur tanah, ibu selamatan. Gak ngejalinnya tuh pagi nyusur tanah, nas ngobrol ngeriungkah. Anak iku riwayatnya Siti Aisyah. Ketika dulur Siti Aisyah tinggal dunia, begitu dulurnya pada mampir, Siti Aisyah masak. Maka muncul saiki arane nyusur tanah. Jeneng kuburanane maning kalok ditulisine amplop 2000 ka. Ibu ka kapra ku adat iku. Ada sing ngopi doang kebagian. Lah ya preman sajen wong 100 kumpul ge sing macem wong roro. Ora bakal bisa lebih ora muat ibu robange. Jadi boleh-boleh saja dilakukan. Wanak simul amwal wal angfus ginewedi awake penuh kekurangan. Salat bengi or gelem karena wedi ngantuk. Ibadah or gelem bukan kengelan. Segala sesuatu digawe wedi ning Allah bukan badannya rusak. Orang sehat, kengelan, payah iku ujian sing Allah. Wasamarot lan dikurangi berbuahan. Siki bebuahan nyakin akeh tapi wiwitannya melakak. Yo ini perapatan tabak kok. Apel wakil anu ke wiwitannya kayaknya. Lengkeng wakil wiwitannya jarang nih kayaknya. Dengan lengkeng itu panganan kalong tuh Jawa Timur. Nah Siki dipangan pula-pula rajanya kalong. Jadi kabeh bebuahan Siki memakmur bengen ma Allah karin kecapi regelor kepangan. Jadi membuahan itu akan dindik pada ngegantung kita melaka. Tapi wakil wadising kekurangan itu baru kemudian wasamarat alimasing paling terakhir wabasyiris sobirin ngebebunga andika Muhammad kira Allah as-sobirin ing wong kang sabar kabeh sing premen wong sabar itu kalu ida'i alladina ida'a sobatu musibah kalu innalillahi wa inna ilahi. Wong sabar iku menyerahkan sekabin ning Allah. Arane sabar. Tete dua laki uripe pas-pasan. Iya ya wis jodohnya kayaknya. Kanan gue wis kakang dua lak rabine mekonan iku. Wis sabar wis jodohnya. Uripe mekenen. Wis sabar iku mepremen Allah. Innalillahi satunya kita iku kebe Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Lan satunya kita marim Allah iku kang kembali kabe. Datang dari Allah. Kembali kepada Allah. Berarti iku ciri sifat yang sabar ning Allah. Anak wa ta'ala.
Bapak Ibu hadirin jamaah sing kula muliakan, iku ayat sing penting saniki bebalik ning Asyura. Wau Asyura tanggal 10 sing ngitungake Sabtu ya, Sabtu Minggu Senin. Tapi ada sing ngitung dina Minggu, Minggu Senin Selasa. Itu tergantung penghitungan aneh. Sing paling pokok di bulan Asyura iki akeh sejarah-sejarah para nabi dan rasul zaman pengen sing kanggo nasihat ning kula-kula umat kanjeng Nabi zaman saiki. Akeh cerita Nabi Yusuf mentas saking sumur iku tanggal 10 Muharram. Nabi Yusuf metu sing penjara tanggal 10 Muharram. Nabi Adam diterima doani Allah, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, iku tanggal 10 Muharram. Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian Nabi Yunus metu saking iwak tanggal 10 Muharram. Nabi Musa nyebrangi lautan merah di budak-budak Fir'aun selamat, iku tanggal 10 Muharram. Sekali kejadiannya 10 Muharram, termasuk dinane kitab kiamat ya 10 Muharram, dinane dina Jumat, saya kini malam Senin. Latar kok ini Jumat. Ya Jumat emang, lalu kiamat emang. Maka ini guna pelajaran ini kula-kula kabehan, yuk mudah-mudahan sapisan malik kula orang bisa panjang lebar, karena wetan acara main di Katupang, menawi indokalu surur kependak dulur keluarga jadi silaturahmi menawi almarhum almarhumah sing ning alam kubur diterima amal ibadah kita ning alam dunia digawe kesabaran kekuatan iman Islam aja sampai putus asa sekabeh kepobok kodar saking Allah ketentuan Allah diterima aja sampai ucul iman inilah yang terbaik menurut Allah. Dan bila kula terima berarti iman kula tambah kuncine wabasyiris sabirin jadilah uang sing sabar insyaallah. Angkurane kula langsung permisi menawi maklum, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, mohon maaf atas juga segala apa ucapan sing ora enak. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.